أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Halo Toppers. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di tahun ini diwarnai dengan kejadian sejumlah jamaah tertidur saat sholat Idul Fitri. Hal ini dikarenakan pada saat malam sebelum Idul Fitri, biasanya banyak orang yang begadang untuk melaksanakan takbir di musola atau di masjid tempatnya masing-masing. Berikut ini kompilasi kejadian lucu orang-orang yang tertidur pulas saat sholat Idul Fitri berlangsung. Seorang pria berpeci putih berbaju krem terlihat tidur sambil duduk saat khutbah Idul Fitri berlangsung. Saking pulasnya, pria tersebut sampai tak mengetahui jika acara sholat Idul Fitri itu telah selesai. Hingga orang yang berada di samping-sampingnya sudah tidak ada. Pria itu kaget ketika dibangunkan. Hal ini membuat tertawa banyak orang yang melihatnya. Amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima di kabupaten Teha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya tak kalah lucu nih Toppers. Karena masjid tak cukup untuk menampung jamaah sholat Idul Fitri, banyak jamaah pria yang membuka saf sholat di jalan. Lucunya ada seorang pria yang benar-benar tertidur pula saat khutbah berlangsung. Hingga acara sholat Idul Fitri selesai, pria itu tetap tertidur dan jadi tontonan banyak orang. Di jalan itu semua jamaah sudah bubar dan tinggal pria berbaju merah berambut kuncir duduk di atas sajadah sambil tidur. Saking pulasnya, ia tak sadar banyak jamaah yang bubar berseliweran di sampingnya. Pada akhirnya, pria itu dibangunkan oleh salah seorang pria. Ia pun kaget melihat seluruh jamaah di sekitarnya sudah bubar semua. Sontak hal ini mengundang tawa rekan-rekan yang melihatnya. Aduh, si abang. Sakitnya enggak sih? Malunya bikin enggak hilang-hilang. Selanjutnya nih, seorang pria berpeci bulat memakai hem kebiruan juga terlihat tertidur pula saat sholat Idul Fitri berlangsung. Semua jamaah terlihat meninggalkan tempat sholat Idul Fitri. Di depan pria tertidur itu, terlihat pria lain yang sedang menggulung tikar. Salah seorang pria membangunkan pria yang sedang tertidur itu. Betapa kagetnya pria itu saat acara sudah selesai dan tidak ada orang di sekelilingnya. Refleks dia berdiri dan berjalan pulang meninggalkan sajadahnya. Ia kembali dan mengambil sajadahnya kembali. Pasti malu bercampur bingung ya, Pak. Lain kali, begadangnya jangan sampai pagi ya, Pak. Apa di daerah kalian ada kejadian seperti itu? Berikan komentarnya ya, Toppers. Iya, kanan.